Bang, cubit aja bang, cubit bang. Minyak kayu putihnya lagi gak ada bang. Iya, air liur. Air liur bang. Lah, mana orangnya? Orangnya? Lu main dudukin emang dia remote. Udah dudukin aja lu. Berangan lu. Gue mau sembuh ya. Hah? Gak mau bang, gak mau bang. Kalau sembuh gak mau bang. Kenapa gak mau sembuh, Dek? Disitu cari duitnya bang. Will is your my mile. Dairo, what a love. Discover, Nair, you're the saving of the love of one man. You have a time. Oh itu lagunya. Dari tadi gua apa? Kalau ini gua tahu. Apaan? Oh itu arahnya. We are the best, the best, the best, the best. Next arah. Abang ya. Besok-besok kamar lu kasih garam. Kenapa ya? Biar kayak gini gak masuk. Bang, kamar lu kayaknya dingin banget bang sini bang. Butuh apa emang? Gua masuk angin nih bang kayaknya bang. Oh ini? Gua kesini pengen minta tolong kerikin boleh gak bang? Iya, maaf dek. Ade. Ini dek, di sini tengah dek. Ini tengah-tengah. Tengah gak dalam kok dek. Kalian pada ngapain? Besok kan pada ujian. Pada ngapain kesini? Dia minta kerokin abang katanya bang. Dia minta kerokin sama bang Piki nih. Mau dikerokin? Iya bang. Saya juga bang lagi pegel nih bang. Pengen dikretek-kretek bang. Kretek-kretek? Ntar lu bang. Kretek. Iya mau bisa bang. Beli batet. Bisa bang, terserah bang. Ya. Kan sekarang lagi musim kretek-kretek, saya pengen banget bang bunyi. Iya bang. Ya, di batak lehernya juga mau sini. Boleh bang, terserah bang. Bangga ini tapi jangan sampai copot bang ya. Hah? Bangga ini lepas aja, orang ini Lego kok. Jadi ini? Bisa ide bisa dilepas. Ini lem proyek bang, lepasin dulu. Jadi ini mau di kretek-kretek? Mau bang. Siapa boleh, dulu? Bang. Rian dulu dikerokin bang. Boleh bang. Tolong ya bang. Coba aja bang, boleh bang. Maaf bang ya bang. Bang Gimau. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya bang. Pas kripon-kripon ini. Diapain ini? Kerokin bang. Hah? Kerokin bang. Ada. Cubit aja bang, cubit bang, cubit. Dikerokin? Dicubit aja. Uang receh, uang receh ya ini bang. Iya, iya, iya. Bisa kasih uang receh ya. Ya ampun. Pakai air liur katanya bang. Bang. Pakai air liur katanya bang. Apanya? Ngerokin bang, minyak. Cubit aja bang, cubit bang. Minyak kayu putihnya. Dikerokin pakai air liur. Iya, air liur. Air liur bang. Lah mana? Orangnya? Orangnya? Lu main dudukin emang dia remote. Dudukin aja lo. Mana tau dan berangan lo. Iya. Goblok, maaf. Sorry, ya. Ini orang bang, bukan buci orang kaya bang. Oh iya, iya. Dikerokin. Gua demen nama dia modelnya dari samping kayak semprotan burung. Nunduk dulu, nunduk. Pakai air liur bang, katanya bang. Bang, cubit aja bang, kalau nggak bang. Iya, iya, iya. Cubit. Cubit. Emang bisa angin masuk ke beginian? Bisa bang, tapi dia belok kenapa? Begini bang. Bang, kenapa bang? Itu bang. Sang sirup adem air. Oh, ini jawa ini. Jawa ini. Ini nggak sembarangan ini dia ada isi. Kenapa tuh bang ya? Gue mau sembuh ya. Hah? Mau sembuh ya? Gak mau bang, gak mau bang. Kalau sembuh gak mau bang. Kenapa gak mau sembuh deh? Gak mau bang. Kerjaan banyak begini. Itu cari duitnya bang. Dia mau. Ada orang gak mau sembuh. Gak mau sembuh. Iya terus maksudnya gak mau sembuh maunya diapain? Maket angin bang. Oh dia angin doang. Angin keluar aja. Iya. Oke. Yeah. Angin minta keluarin. Sudah gerobaknya mau beri kabar Rita. Wih, menor terus bang. Ngapain sih John? Lu ngapain John? Luar. Apaan? Kok luar? Pakai toa keluar. Udah. Bang, udah bang. Ya. Kamu nunduk. Nunduk. Udah bang, dapat juga palanya nih. Nunduk. Ya, satu lagi ya. Beneran lu. Tadi lo pencet apaan tadi? Udah, sekarang kamu. Udah bang. Di ke kiri. Ya.
lompat ya. Mati dong. Udah sembuh ya. Udah lumayan naik. Bukan. Udah ini. Nah. Ih, bisa loncat loh. Iya, Bang. Bisa lompat ya? Bisa. Udah lumayan. Iya. Nanti abis ini kamu akan ketemu sama selimut ini. Ya. Kita akan menguji ya. Seapa? Seapa nih? Ya. Kalau kan tahu gladiator? Tahu. Tahu. Petarung. Ya, nah. Petarung dan kejantanannya. Nah nanti kamu saya lihat semuanya satu-satu. Hah? Jangan bang, lihat barang lu. Karena kita kalau udah menggunakan selimut itu, kita ada gimmick namanya unboxing resleting. Gue pengen lihat barang lu, kayak lu barang lu. Bener nih bang. Kayak gimana? Ya, ntar pakai ini ya. Punya gue bercabang bang. Nah kita buktiin. Kita buktiin. Pakai dulu bajunya. Yeah. Di sini, duduk dulu ya. Yang rapi ya. Bang, gantian bang. Saya mau dikertek-kertek. Oh, lu mau dikertek juga? Iya, bang. Rebahan sini, rebahan sini. Bang, maaf ya bang. Iya, ya, boleh. Maaf, bang. Iya. Gak apa-apa ya, sayang sini. Dah, liponnya. Coba lu rebahan di sini ya. Wah, ada Pia Palen. Wih, Pia Palen. Bukan, Bego itu. Bukan bang. Bang, gotik. Happy happy bang, yamin bang tuan. Kamu kenal sama dia? Enggak bang, bang kemang. Ayo, bang kemang. Berapa tuh? Ikan pari. Ini kamu di sini duduk dulu ya, dek ya. Dek. Ntar abis ini belajar ngegambar ya. Duduk dulu. Jadi dia ada permasalahan di bagian pundak nih katanya. Suka sakit gitu pundaknya. Pundak ya? Iya. Ya kamu gini, tangannya gini. Gini. Ini orang ya bang? Mau lu kira apa dia? Ya. Ngapain lu? Ngapain? Nyari apaan? Bayarnya mana sih bang? Cari yang ada bekas cupangnya. Ya siap ya. Mau ketok. Ya siap ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, alhamdulillah. Enak banget bang. Nyentrum bang. Iya. Lu apain John? Yang penting sembuh. Bang nyentrum. Lu apain John? Sentum yang penting sembuh. Bang temen gua bang. Iya yang penting sembuh. Bang temen ini gua biar ya. Yang kayak begini banyak di pasar Gembrong. Udah nyantai aja. Udah sembuh. Udah. Enak kan? Sekarang stretching. Ikutin gua stretching. Ikutin stretching. Stretching. Tangan gini. Kliponnya rapin dulu. Tangan kiri sekarang. Ini bang. Nah, sekarang udah. Nah, sekarang gini. Lehernya gini. Gitu. Gini. Coba masih bisa kalau mau ada kemauan masih bisa. Cuman ada kemauan. Bisa deh. Nih. Lehernya ke sini, ke kiri. Ke kiri lehernya. Lehernya aja, nggak usah badannya. Lehernya kiri. Oh, tangannya yang salah bukan lehernya. Tangannya. Sekarang ke kanan. Ke kanan. Sekarang ke atas. Enggak bisa dong, Bang. Kenapa? Enggak bisa dong. Ini kan bukan kipas, Bang. Lu pernah nonton bioskop paling depan enggak? Lemas. Ada apa, Bang? Lemas. Lemas ya. Lemas, udah lemas belum ini? Enggak lemas ini. Lemasin. Bang. Iya, tepuk tangan lo. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ada Devi dan juga Ria. Iya, luar biasa nih. Bang Diki, Bang Imau. Terima kasih Bang Imau, Bang Diki. Sama-sama Devi dan Ria. Terima kasih Bang. Ini lagi viral banget. Wah, siapa yang gak kenal Debra? Devi dan Ria. Tricky Moon Bang, kita Bang. Ebel gak ikut ya? Ebel lagi suntik otak bang. Oh kenapa dia? Iya. Biar ada cepat pertumbuhannya aja dia bang. Iya. Tapi ini sebenarnya mereka berdua ini lagi rame semuanya beredar karena memang punya beberapa keahlian yang orang nggak tahu. Apa aja? Menyanyi. Mereka itu merdu banget kalau nyanyi. Satu-satu kita akan uji. Oke. Ya. Dimulai dari Devi. Kita biasanya berdua langsung. Oh langsung berdua boleh. Oh langsung duo. Biasanya bertiga sama Ebel. Karena Ebel misalnya kita berdua aja mewakilin bang. Oke. Siap. Ya bang. 1, 2, 3,
Sialalalala, 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 sialalalala. Ada Bang Vicky, ada Bang Vicky, ada Bang Kimau, ada Bang Kimau. Di Nexara Entertainment, love you, love you. Wah, tapi suaranya masih serak, John. Kayaknya kurang minum deh. Lo harus minum ada satu ramuan tuh memang yang buat pemelancar saluran suara, John. Beneran nih, ya. Bang, ada nih. Serius bang. Ada. Jadi itu campuran dari kokoa atau nggak dari nih, coklat Brazil. Ya, yang dicampur sama ada beberapa zat-zat yang bisa mempengaruhi suara lu jadi bagus. Ya, jadi gini, ahli dari jurnal dunia. Namanya siapa, Pak? Jurnal bukan nama. Jurnal itu adalah temuan dari ahli jurnal dunia. Dan dia baru memang seorang ahli medis yang aslinya dari Islandia. Oh, Islandia. Baru namanya. Namanya? Tong Bajil. Ketawa. Lu ngeremehin temen gua lu. Tong Bajil ada. Tong Bajil apa siapa? Tong Bajil dari busunya Karya Kamandanu. Ayo. Ini minuman bisa buat memperbaiki suara lu. Ini minuman bisa mengeluarkan racun-racun toksik-toksik yang ada di menyumbat di kerongkongan lu. Jadi suara lu bagus ntar. Di kerongkongan. Iya. Silakan siapa yang mau minum duluan. Lu kagak ada ya. Benar ya, Bang. Dikit-dikit. Kalau gua minum ini, gua bakal bisa scream kayak Bang Vicky nih, Bang. Wih. Coba tadi bagaimana tadi? Gila, kayak yang ketangkep di depo. Apa tuh, Bang? Babi ngepet. Coba minum dulu. Cedoa. Wih, langsung normal, Bang. Dia, Bang. Bunga dari coklat Brazil. Enak banget, Bang. Apa? Enak banget. Dari coklat Brazil. Enak. Enak. Serius? Enak, ini coklat Brazil. Gua ngeliat. Gua bisa scream langsung, deh, Pak Jir. Gua bisa scream langsung. Coklat. Minum, deh. Coklat Brazil, kuaci Alaska. Apaan? Sama. Minum. Enak itu. Itu ramuan dari mana, Bang? Dari New Zealand ya, Bang? Iya. Minum enak banget, Dep. Enak ya, Dok? Dep, enggak apa-apa, Dep. Sepertinya minumnya harus pakai ilmu Bang Vicky dulu, Bang. Oh, iyalah. Wah, Dewi itu semua tahu. Awalnya bakal terasa sensasi asin-asin, terus lama pahit, tapi ntar endingnya enak banget. Coba ya. Jadi harus 3 detik minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iyalah, enak kan gue bilang. Bang, apaan Bang ini, Bang? Enak, cuy. Bang, enak itu. Enak itu, kan gue bilang. Muntah. Jangan lihat rasanya, kasihannya. Muntah, goblok. Kasihannya. Keluarin. Bukan, Bang. Bukan ini. Bang. Ya lu pinjemin leher lu apa? Lu pinjemin kan orang dari leher dipijit ya? Lu pinjemin apa? Balik banget, teman-teman. Minum dulu. Tenang, Dep. Mau. Ditaruh. Bang, abang ya, Bang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, ini terus suara lu. Ah, gue kecewa sama lu dah asli dah. Enggak apa-apa, orang namanya belum ini, enggak apa-apa. Kayaknya suara kita jadi bagus deh, Bang. Vicky aja habis minum ginian, masa lu. Iya. Enggak boleh sama dokter gua. Dokter kunciannya. Tapi kan mereka juga cita-citanya memang benar-benar ini. Apa cita-citanya? Cita-cita Debi itu mulia sekali. Apa, Dep? Jadi apa, Dep? Jadi orang sukses, Bang. Tapi kalau kamu jujur ya, kamu tuh cocok jadi petinju. Kok petinju tuh, Bang? Ya karena ya kalau kita ketemu musuh-musuh apapun ya, kamu lebih cepat buat bergerak. Enggak dong. Hah? Enggak dong. Kan di mana-mana ya kan. Ada demi ada lehernya aja. Ya kan? Masih susah guys. Nah, ya kan? Apalagi ya, enggak ada lehernya. Orang yang ada lehernya aja masih susah. Ini gak ada lehernya. Karena kan dia tahu Bang Vicky kan begitu juga kan. Sorry nih ya. Kalian itu enak. Kita menganggap kalian ke sorry nih ya. Kita manggil kalian apa cacat atau apa biar lebih cacat lah Bang. Kalian sudah berdamai. Berdamai banget dari kecil Bang. Udah berdamai sama ya, itu. Ya sebenarnya itu keterbatasan aja mau. Cacat Bang. Cacat. Cacat udah. Ya ngerti. Lebih maksudnya tuh lebih gampang ngucapinnya, Bang. Bukan. Sosokan lu. Sosokan beresin lu. Ya, 10 tahun karir di sebagai presenter kan harus pakai bahasa yang baik. Iya. Kalau aku jujur ya, lebih kalian keberatan enggak kalau aku panggil misalkan ataupun aku bilang keterbatasan fisik? Enggak. Lebih apa? Enaknya lebih cacat lu, Bang.
Memang faktanya begitu, Bang. Iya. Maksudnya apa? Faktanya begitu. Jadi dipanggilnya? Cacat. Oh, lebih ini ya? Lebih ini. Dia nggak bisa menjaga ya? Karena kan cacat is my style, Bang. Iya. Enggak, oke. Okay, kalau tergolong cacat, maaf banget. Maaf banget, saya harus ngomong. Kayak ibu hamil lah ya. Bini gua. Maaf banget. Kalau golongan Rian ini cacat apa, misalkan?